di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami dalam satu hari ini. Engkau memberkati kami melakukan setiap pekerjaan, aktivitas kami. Ya Tuhan Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat pengetahuan, serta ajari kami untuk dapat mengerti akan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Yesaya 40 ayat 1 hingga ayat 11 dan ayat pembimbing renungan ayat 10. Begini firman Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upacara payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah Tuhan datang dengan kekuatannya. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu pertempuran besar atau peperangan yang dahsyat, layaknya seorang pahlawan yang dapat membawa pulang semua tentara dan prajuritnya dengan kemenangan dan dengan keselamatan. Tentu ini adalah berita sukacita besar bagi semua prajuritnya dan juga bagi semua orang yang merasakan kemenangan tersebut. Di samping daripada sukacita itu, mereka pasti akan merasa aman dan tentram, sebab mereka akan lebih disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh yang menyerang mereka dan yang ingin menyerangnya. Demikianlah kehadiran Allah. Ia datang dengan kekuatannya untuk menyelamatkan umatnya dari pembuangan Babel. Tuhan Allah menuntun dan membawa mereka kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem setelah menjadi tawanan dan hamba di negeri asing oleh pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Segala perhambaan telah berakhir, kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahkan seolah hidup di ambang kematian telah berakhir. Itu semua oleh karena kekuatan Allah dan dengan tangannya yang berkuasa menyertai umatnya. Kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaikan pemimpin yang perkasa, sebagai pahlawan yang siap sedia menyelamatkan dan membawa kemenangan atas kehidupan kita, serta melepaskan semua beban kesengsaraan dalam hidup kita. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini bagaikan seorang yang berada di tengah-tengah pertempuran atau peperangan, yaitu dengan segala kesusahannya, dengan segala pergumulan, penderitaan, dan beban yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sangat membutuhkan pertolongan. Kita tidak dapat mengatasi persoalan, pergumulan, penderitaan, dan kesusahan kita sendiri-sendiri. Sebab kita adalah manusia, ciptaan yang rapuh, yang lemah, dan berakhir. Kita seperti rumput yang kering, kita seperti bunga yang layu, pada akhirnya akan mati dan berlalu. Tetapi satu hal yang pasti dalam kehidupan kita adalah bahwa firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah berisi janji-janji yang akan digenapi untuk menyelamatkan kita.
Allah tidak pernah menggagalkan janjinya. Allah juga tidak pernah membatalkan dan mengubah janjinya. Sahabat renungan malam Shalom, jikalau saudara saat ini sedang mengalami kesulitan besar, menghadapi pergumulan, menghadapi kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dijauhkan oleh orang lain, bahkan menghadapi masalah di tengah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, bahkan merasa kematian sudah dekat, hidup tidak berdaya, hidup lemah. Tetapi kita harus ingat bahwa janji Tuhan ada. Ia datang membawa keselamatan. Ia datang menyatakan berkat dan penghiburan. Dia datang memberikan kemenangan atas kita menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Tuhan Allah dapat membebaskan, Tuhan Allah dapat menolong serta menyertai kita dari setiap peristiwa-peristiwa kesulitan dalam hidup kita. Dan dalam kelemahan kita, Ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya yang berkuasa. Kebenaran dan kepastian akan hal ini seharusnya membuat kita terus berharap dan rindu akan kehadiran Tuhan dalam doa-doa dan dalam pengharapan iman kita. Sudah seharusnya kita menantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, khususnya dalam masa Advent ini. Mari terus setia dan percaya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ia datang dengan kekuatannya, Ia datang dengan tangannya yang penuh kuasa. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang kami dengarkan pada malam ini. Engkau datang dalam hidup kami dengan kekuatan dan dengan tangan-Mu yang berkuasa, menolong kami untuk menghadapi, melewati setiap pergumulan dan kesusahan, kesulitan, beban yang kami hadapi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan kekuatan-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjaga serta menyertai dan menuntun langkah hidup kami hingga kami beroleh pengharapan menantikan kedatangan-Mu untuk kedua kalinya menyelamatkan kami. Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini dan pulihkan kekuatan semangat baru kami hingga di esok pagi Tuhan Kau bangunkan kami agar kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.